وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين أمين. وثانيها خروج الدجال آخر الزمان، يبتلي الله به بعباده ويقدره على أشياء تدهش العقول وتحير الألباب، يغتر بها بعض العباد ويثبت الله من سبق له سعادة. Wasaniha, dan yang keduanya daripada kubra, yakni daripada alamat-alamat yang besar bagi kiamat itu. Dalam kitab kita ni disenaraikan sebanyak 10 alamat kiamat yang besar-besar. Yang pertama itu ni kita dah masuk bicaraan berkenaan dengan Imam Mahdi al-Muntadhar. Dan yang kedua malam ni saya sambung berkenaan dengan 10 alamat kiamat yang besar ni, iaitu khurujud dajjal, keluar ataupun munculnya satu makhluk yang bernama dajjal. Jadi dajjal ini berasal daripada manusia, dia bukan binatang yang asing dan dia bukan daripada jin ataupun sebagainya. Yang kata Dajjal ini kan, dia dari kalangan manusia. Dalam hadis riwayat ada disebut berkenaan dengan satu kumpulan daripada Yahudi, dia ramai berjumpa dengan Nabi kita SAW. Mai tujuan mereka tu nak tanya dekat Nabi lah, yang kata Dajjal ini asal usia dia ni daripada mana? Adakah dia ni daripada manusia ataupun iblis? Ha ni, Yahudi ni tanya Nabi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jawab, yang kata Dajjal ni wa min waladi Adam. Dia ni asal daripada manusia. Walaupun dia daripada manusia, wa ummuhu min iblis. Nabi kata mak dia tu iblis. Hasil daripada manusia dengan iblis. Dalam riwayat lain sebut mak Dajjal dengan pak Dajjal ni menikah duk sekali lama, sampailah pernikahan mereka ni 30 tahun. Nikah 30 tahun tak ada anak. Dalam ada hadis Imam Tirmizi daripada Saidina Abi Bakarah, cerita Nabi kata yamkusu Abu Dajjal wa ummuhu 30 aman. Mereka duk sekali ni selama 30 tahun, la yuladu lahuma waladun, langsung tak boleh anak. 30 tahun menikah tak ada anak. Summa yuladu lahuma waladun a'war. Nabi kata kemudian mereka ini berkahwin dan mendapat anak yang julin. Kemudian selepas daripada tu Nabi kata anak yang mereka dapat ni adharru syai'in, yang paling memudaratkan sekali. Dia lebih daripada orang kafir lagi. Dan sebab orang kafir ni tak beriman dengan Allah, kadang-kadang tak beriman dengan Rasul ataupun menolak hukum hakam. Tapi yang kata Dajjal ni dia mengaku dia Tuhan. Dia lebih dahsyat daripada Iblis lagi. Iblis tak berani mengaku Tuhan. Iblis tak berani, sebab tu
azab neraka paling dahsyat manusia, bukan iblis. Sebab iblis dia jahat bagi orang kufur, tapi dia sendiri takut mengaku Tuhan. Tapi manusia banyak, Fir'aun mengaku Tuhan, Nemrud mengaku Tuhan, dan ini Dajjal pun mengaku Tuhan, ayah Pin pun mengaku Tuhan. Tu tahu tak ada nak tampa. Tak ada apa-apa, ada teko buruk tu ya. Tu pun mengaku jadi Tuhan. Kalau ada banyak lagi tak tahu mengaku jadi apa. Kan? Orang ada teko buruk, dah mengaku jadi Tuhan. Ini manusia. Kan? Kalau ada lebih-lebih sikit ni, dia jadi mengarut teruk. Wa aqalluhu manfa'atan, Nabi kata manfa'at sikit sangat anak dia nama Najjal. Kan? Nama apa anak dia ni? Ini khilaf banyak di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan nama dia Saif bin Said. Pak dia tu nama Said. Kan? Dia tu nama Saif. Saif bin Said nama dia. Itu khilaf lah, nama pun dia dah khilaf banyak lah cerita berkenaan ni. Jadi daripada bangsa mana depa ni? Yang kata Dajjal ni. Nabi kata yang kata Dajjal itu wa huwa ala dinikum ma'syaral yahud. Kamu nak tahu yang kata agama Dajjal ni pada asalnya iaitu dia Yahudi. Kan pak dia tu orang, orang mana? Bangsa Yahudi. Dajjal ni memang mai asal daripada Yahudi. Jadi kisah berkenaan dengan Yahudi ni panjang lebar, disebut oleh para ulama ni banyaklah dalam kitab-kitab mereka ni. Kan kitab-kitab yang lain ni banyak cerita berkenaan dengan Yahudi. Syarah Sunan Sittah ni banyaklah cerita berkenaan dengan kisah-kisah Yahudi ni. Ada kisah-kisah berkenaan dengan Dajjal ni. Baik, kita tengok kisah Dajjal ni sikit. Baik, Dajjal ini kata Al-Hafiz Abu Al-Khattab Ibn Dihyah, dia mempunyai 10 maksud daripada sudut lughah. Kan, tapi saya tak mahu nak cerita lah. Cerita 10 tu dia ada bahasa lah kan, sudut-sudut bahasa semua merangkumi makna dan sifat bagi Dajjal itu. Dan antara dia, digelar Dajjal ini dengan Masih. Masih ni orang yang, kalau Masih ni yang menghapuskan, kalau Masih ni orang yang menyapu. Apa maksud menyapu? Dunia ni dia tak tinggal langsung tempat hak selamat, dia sapu habis seluruh dunia. Dan dia sapu habis tu sampai 3-4 tempat sahaja yang dia ni tak boleh masuk. Hatta Nabi kata sebab setiap lubang yang ada di 4 tempat ini dikawali dengan malaikat Allah. Dan di antara dia Madinah, Nabi kata. Yang kedua iaitu Mekah, dan yang ketiga Baitul Maqdis, dan yang keempat sebagaimana hadis dalam Musnad Imam Ahmad, campur lagi satu dia panggil Bukit Tur Sina. 4 tempat tu sahaja yang Dajjal tak boleh masuk. Kan, ni dia ceritakan cerita lah. Dia berjalan bukan jalan kaki Dajjal ni. Dan dia rantau seluruh dunia dengan menaiki keldai dah. Dia ada binatang tunggangan sekok yang keldai yang berwarna putih. Himarun abyad. Kan, himar yang berwarna putih. Hari ni saya cerita lagu tu lah kalau nak ambil riwayat-riwayat ni banyak dalam ni ni. Boleh tengoklah dalam kitab Qurtubi sendiri pun cerita panjang berkenaan dengan Dajjal ni. Saya tak ambil, kalau saya nak ambil kisah tu dia tak habis. 4 kali macam tak habis Dajjal ni. Panjang cerita dia. Kita cerita sebahagian lah. Kita tengok dulu sini. Baik, kemunculan Dajjal ini akan berlaku bila akhirat zaman, iaitu di penghujung masa, iaitu selepas daripada kemunculan Imam Mahdi itu. Imam Mahdi kemudian disusuli dengan Dajjal ini. Tapi Dajjal masa dia tak lama. Kan Allah bagi tempoh dekat dia tak lama untuk dia memerintah dunia. Dia dah beranak pada zaman Nabi ini pun Nabi kata dah ada. Sayyidina Umar bila biasa minta izin dekat Nabi serentak pedang untuk bunuh Dajjal. Nabi kata seandainya Dajjal itu yang sebenar, kamu tidak ada kuasa untuk memutuskan nyawanya. Sebab dah tersurat, Allah tulis yang akan membunuh Dajjal ini adalah Nabi Isa alaihi salam. Kalau bukan dia, hang bunuh dia pun tak ada faedah, Nabi kata. Cerita adalah hadis. Ni yang kata Dajjal ini. Kisah berkenaan dengan Dajjal. Kita ambil kisah sikit di sini, dia tak cerita banyak.
Dan dia cerita antara tanda-tanda hampir Dajjal itu nak keluar, dia punya ciri-ciri tubuh badan dia tak cerita. Kan? Dan kita ni tak cerita. Dia cerita sikit ya. Khuru Dajjal yang tadi Allah menguji, membala oleh Allah dengan kedatangan Dajjal ini ibadahu akan segala hambanya. Habis manusia ni tak selamat. Hanya beberapa golongan sahaja yang akan selamat. Tak ramai yang akan selamat. Dalam hadis Nabi kata lebih kurang zaman fitnah Dajjal ini yang akan selamat lebih kurang 12,000 orang lelaki dan 7 orang perempuan. Sikit tu. Kurang pasu saja. Boleh juta lah kan. Ini fitnah Dajjal besar. Paling besar kali. Habis manusia ni rosak. 12,700 orang yang selamat. Hak lain semua boleh kat dia. Fitnah besar. Fitnah paling besar sekali di antara fitnah. Sebelum pada kedatangan dia tu pun dah ada 30 ataupun sebahagian riwayat kata 70 Dajjal sebelum Dajjal yang besar. Dan ni kita akan ceritalah asal dia ni, dia nak keluar daripada mana. Tu pun khilaf banyak kaul. Kan kita tengok main sikit-sikit ni lah. Dia ada panjang lebar, dia kena ambil bab akhah dia. Kan ulama-ulama dulu karang kita akhah cerita bab Dajjal sejarah. Baik, kita tengok Dajjal ni. Jadi antara ujian Allah ni, kedatangan Dajjal, kemunculan Dajjal, iaitu di penghujung zaman, penghujung masa dunia. Dunia ada zaman kerosakan yang cukup teruk. Cukup teruk lah. Imam Mahdi mai pun kan, tak lama dia mai. Zaman Imam Mahdi, Imam Mahdi perbaik pun lagu tu lah. Kan, hanya beberapa kelumpuk daripada manusia sahaja. Mati buat tu tinggal tak ada apa orang. Kan, inilah dunia apabila sampai ke masa penghujung dia ni. Baik, digelar dengan Dajjal ini yang pertama. Sebagai riwayat kata nama Masih. Kalimah Masihud Dajjal kan, kita dah baca dalam doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa fitnatihi wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati Masihud Dajjal. Kan, Masihud Dajjal digelar dengan Masih yang menyapu. Menyapu apa? Dia merata, yakni habis ke setiap pelusuk dunia dia sampai. Tak ada satu tempat yang dia kecuali. Kan, bahasa kita kata, bahasa kita kata bukan setakat kata pokok sana, kok dia yang mau habis dia sampai. Kan, kubang cenuk oi lagi. Sudah habang tang mana sampai semua dalam masa yang begitu singkat. Saya akan cerita sekali keldai dia langkah 3 batu. Kan, 1 mil. Inilah sini lebih kurang 2-3 batu sekali langkah. Mereka nak heran sangat dunia ni. Jauh mana? Allah lipat bumi kat dia. Masa saat lah. Kata nak pergi astral dia. Tak ada panas bungkuk. Sampai. Cepat. Kan? Taklah sampai kelajuan cahaya. Tapi dia boleh meniti. Dia boleh pergi serata dunia dalam masa yang begitu singkat. Kan? Singkat sangat masa dia. Kan lama 40 hari je. Tapi cukup sengsara. 40 hari yang dia pegang, dunia dalam keadaan yang cukup dahsyat. Kan? Habis. Dia pelingkup habis. Dalam hadis Imam Muslim cerita, yu'asu shimalan wa yu'asu yaminan. Habis lingkup kiri kanan dunia semua habis rosak kat Allah. Jadi digelar dia ni dengan Masih, iaitu yang menyapu. Apa makna menyapu? Yang ni merata dunia. Habis serata dunia, setiap pelusuk mana semua dia sampai. Yang kata Dajjal. Ni berkait bagi kalimah Masih ni, dia mempunyai 10 makna. Ha ni kalau nak cerita banyak. Al-Hafiz Ibn Dihyah Abul Khattab Ibn Dihyah sebut ada 10. Dia bahas surah Lugawi. Dia dah bahas. Panjang cerita. Macam Masih. Masih bagi Nabi Allah Isa. Masih 2 gelaran saja. Yang merata ini 2. Yang pertama digelar Masih ini iaitu Dajjal ini. Yang digelar dengan Kazzab. Orang yang bersangatan dusta. Yang kedua digelar dengan Masih, iaitu Masih Isa bin Maryam. Nabi Allah Isa pun digelar dengan Masih. Sebab apa Nabi Isa digelar dengan Masih? Kata Al-Hafiz Abul Khattab Ibn Dihyah, sebab kalimah Masih yang diidhafatkan kepada Nabi Allah Isa mempunyai 23 maksud. Itu cerita panjang.
Ulama-ulama Al-Hafiz Ibn Dihyah kata, tidak ada ulama sebelumku yang mencatat, akulah yang mula-mula mencatat. Sebab ulama dulu duduk dalam dada dia apa kan, kemudian dia buat catatan. Nasib Al-Hafiz Ibn Dihyah buat gitu. Tidak, kita pun duduk sangka santu tu lah maksudnya kan. Masih Isa bin Maryam menyapu, menyapu apa? Menyapu segala agama, menyapu segala kerosakan dan peperangan, menyapu segala kekufuran, sapu habis. Orang kafir api tak payah bunuh, dia menyawa ya mati habis gitu. Ha, tu Nabi Isa kan. Saya kita cerita Nabi Isa pula kan. Bau badan Nabi Isa mampu habis kafir-kafir kan. Nabi Isa dia buat apa? Dia buat pedang dengan buat tombak. Tombak tu beda bunuh Dajjal eh. Pedang dia nak nak tetap sama mana dia lalu mati habis lah. Tinggal beriman lah kan. Dia lalu kan, dia lalu kot Pinang tu cuci. Contoh lah, contoh kan. Apa kata duk serang negeri orang tak lah, contoh Los Angeles lah, senang pi jajuh sikit tu kan. Apa kata pula kita pula ha, contoh je lah. Yang Pinang marah lawak ya kan. Habis hak tak ni lah, kot Kedah pun berlambak, hak tak Islam pun kan. Kampung Siam kot Thailand kontes kot Bangkok cuci, tak payah bunuh. Itu kelebihan Nabi Allah Isa. Ibn Abbas tafsir Masih makna apa ni, panjang cerita kan. Kita kita ulama sedap perbahasan ni apa, tengok tu dia ulama. Itu Masih Isa kan. Yang kedua digelar dengan Masih dengan kha bukan ha kan. Dajjal ni digelar dengan Masih kan. Ada Masih dengan makna Masihun kan. Macam Masih ada makna Masihun. Apa ya luruh-luruh pun kan. Ini bahasan mengenai ilmu lughah. Jadi yang kata Dajjal ini, ulama kata digelar dalam riwayat pun digelar dengan Masih Nasakha Yansikhu. Masih sebenarnya kan, Masih ni maksud dia yang menghilangkan sesuatu. Hilang apa? Hilang biji mata dia lah. Sebab biji mata Dajjal ni dia tak sama macam mata kita. Dia tak sama. Lagu mana saya cerita kan. Yang kata Dajjal ini antara fitnah besar dalam ini disebut khurudu Dajjal akhir zaman. Sekejap saya akan cerita beberapa tanda sebelum daripada kedatangan Dajjal kan. Sebelum daripada kedatangan Dajjal, antara pekikan dia daripada itu, kemudian 3 tahun dunia diuji oleh Allah dengan habis kebejatan ataupun kemelesetan ekonomi dan makanan. Habis kan, habis sampai meleset habis rezeki daripada langit pun. Hujan dia tak turun. Habis kering, mati habis. Panas dunia masa tu. Kan. Tu yang kata Dajjal tu. Ini hebat dah. Kan, biji mata, biji mata dia ni digelar dengan Masih sebab dia menghilangkan mata. Mata dia sebelah dia sapu sama. Tak ada biji mata. Naik sebelah biji mata ni. Kan, julin. Lepas tu pula biji mata dia tu tersembuh serupa dengan apa nama tu? Inap-inap. Punya biji, biji apa? Biji anggot. Ha, macam biji anggot tu duduk semua. Biji mata bukan buat ni. Luku pala apa ada lukis ni kan. Mengarut. Dari dia ni tulis kafirun dalam hadis Imam Muslim. Kan tulis kafara sebagai riwayat kata kafirun. Kan sebagai riwayat kata kufrun. Tulis di dari dia tu. Orang Islam semua nampak. Datang ni mai dah. Kata Dajjal kan. Dajjal bahasa Arab, bahasa orang Kedah kata Dajjal kan. Tentang ni ni cukup hebat kejadian dia yang Allah bagi dekat dia ni kan. Kelebihan kehebatan dia ni, kehebatan sementara. Lama umur dia pun panjang. Walaupun dia ni beranak zaman Nabi, umur dia ni 1400. Duk muda terang-tang-tang ni tu. Kan berapa nak Dajjal ni? Lama lah kan. Agar ulama kata tersimpan. Macam cerita Tamimud Dari pernah bermusafir di tengah laut kan. Agar ulama kata iaitulah di segitiga Bermuda tu kan. Situ jin pun tak wani pergi. Nak wani pergi pada Dajjal kemah lagi kan. Pergi cari duk kena garu kaki dah kan. Nak tang ni kemah lagi. Kata Dajjal ni dia dibelenggu dengan besi yang hei besar. Tamimud Dari memang yang kata hebat. Tamimud Dari dia masuk berdialog.
atau sahabat Nabi ni kan. Ha, kalau kita tengok duk jauh tu kayu perum nyacak kan. Temu dari pergi masuk berdebat. Kan besok sembang tanya. Cerita banyaklah ni. Kan sahabat. Bila kita tobat kan. Ha, hai pai saya mau tu. Toi hawai lagi. Sakan. Ha tu masih tu makna mata tu dia ubah. Kan kadang-kadang ulama sebut kadang-kadang mata belah ni dia sapu belah ni. Sekali-sekali kita tengok lain pula dia sapu belah ni pula. Mata dia tukar. Tak ada hak betul langsung ni. Kan mata bermohong ah. Dua-dualah. Hah? Dua-dualah bukan nak hilang hilang. Ada tiga ada ada mata ada sebelah tempat mata. Dia sapu belah ni. Ha tu dia gelap masih dia menghilangkan mata dah. Tinggal mata lain tersembunyi keluar macam biji buah anggur. Lagi kadang-kadang tengok dia sapu belah ni, belah ni melata ada tinggal sebiji. Dia sebiji yang tak ada. Dari kada, mohong mohong ni. Kan. Buat lukis tu pun mengaji hadis tak habis. Pemohong kita, kita pun percaya je mata duk tandai. Aduh. Semua pendustaan belakang. Ayuh cerita sekali. Banyak-banyak cerita kan. Men sebut saya nak sebut dulu ciri-ciri yang kata Dajjal ini. Yang kata Dajjal ni Nabi kata dia merupakan seorang pemuda yang sangat muda. Dan pemuda syabun dalam hadis Muslim sebut an syabun qatatun wa ainuhu tafiyatun ka'annahu min 'abdi 'abdil 'uzza min qatanin dalam hadis Muslim. Kata hadis panjang hadis Muslim. Syabun, syabun ni seorang pemuda. Bahasa kita kata pemuda yang muda terang tantang. Muda biasa. Jenuh, orang jenuh. Kuat belakang. Yang kata dia ni. Dia tidak berjanggut tetapi mempunyai misai. Hadis. Ini saya terjemah sekejap adalah hadis. Ini semua adalah hadis yang Qutubi semua ada cerita ni. Membuta mata dia sebelah. Sebelah kata dia sapu sama. Tak ada mata. Kadang-kadang buta belah kiri. Kadang-kadang buta belah kanan. Sebab ada riwayat kata buta kanan, ada kata buta kiri. Ada riwayat kata kadang-kadang kanan ataupun kiri. Dia tukar. Boleh tukar mimin gitu. Yang kata Dajjal ni. Mata timbui tersembui. Mata tersembui macam biji biji buah anggur. Nabi kata lam yakhluq qablu. Tak pernah lagi Allah cipta manusia yang macam tu sebelum tu. Kan, dari segi besar dia, daripada wajah dia yang begitu menggerunkan. Cukup takut muka dia ni. Bukan setakat muka, tanglin pun pelik dia ni. Kan, apa lagi kepelikan dia ni? Tubuh dia ni tubuh yang bersangatan tembun, semin. Tembun semua. Kan, tembun dah lah tembun. Lepas tu ada hak lain lagi dia punya ciri-ciri dia ni. Besar mana yang kata Dajjal ni? Yang Nabi kata tak pernah dijadikan manusia. Semenjak zaman Nabi Allah Adam sehingga penghujung hari kiamat, manusia yang besar sampai teratu, iaitu tinggi dia saja 180 hasta. 80 hasta dalam ukuran kaki ni lebih kurang 120 kaki. Bukan kita ni, bukan dia kata dia sepak, dia jentik bermampuih. Kuat kan? 120 kaki. Tinggi mana? Haa, 12 tingkat lah. Kan, pergi tengok flat tak pernah 12 tingkat lah. Syih tu lah dia. Tu dia punya ketinggian dia. Di antara baina katifaih. Kan, salasuna zira'an. Ni di antara dua belikat lah. 30 hasta. 45 kaki. Tinggi 80. 120 kaki. Lebar dia 30 hasta. 30 hasta lebih kurang 45 kaki. Besar tak? Besar tak mampu. Eh? 45 kaki besar. Ui, besar. Dinding ni, pergi ke dinding tu berapa je? Ada dalam 12 kaki tak? Ha? Daripada dinding tu ke dinding ni? 20? Ni? Ha. Boleh. Dia duduk ada 45. Ha, kira besar rumah ni. Dua kali rumah ni kira duduk tang kereta tu rapat pegang tu badan dia.
Mufa'ah. Allah. Kan. Faitau kita ada pepak cerah tipat sagi eh. Sao. Ini hadis cerita kan. Nabi cerita. Dia kata besar tak besar dajal ni takut kita kalau dia tak buat apa pun kita teranglah. Kan sih-sih ni ni. Perlu buru pada ada tembak dia kata mati habis semua. Tak ada apa kan. Pokok tak ada benda kita tumbuh lah tumbuh. Depi kawasan orang banyak tergugat iman. Kering pun habis ya. Kering. Datang mati mampu habis lalu tu. Ha, dia kata hebat dajal ni. Dia telah hadis cerita banyak. Apa yang dia buat, apa yang dia buat. Nak cerita detail ni panjang lah. Nak ambil bakah hebat dia tu cerita banyak. Ha, tu ketinggian dia 80 hasta. Lebar badan dia 30 hasta. Ha, tu dia punya ni dia. Dari dia saja pun 3 kaki 2 hasta. Panjang dari dia ni 3 kaki. Meja ni lebih dai mulut dah bosak menatang ni. Kepala dia ni ada tanduk. Tanduk patah. Kepala dia ni ada tanduk patah. Rambut dia Nabi kata kerus, kerusnin. Rusnin ni macam ranting kayu. Tanduk dia 12 tapi tanduk dia patah. Rambut dia macam cabang kayu, kantin kayu. Dalam rambut dia ni ulat pun ada, kalau jengkin pun ada. Pelik lah kan? Kejadian yang cukup pelik disebut. Tangan bagi dajal ni Nabi kata sebelah pendek, sebelah biasa, sebelah panjang. Panjang tangan dia panjang. Dia boleh panjang tangan dia. Dan panjang memang tangan dia pun panjang. Dalam hadis Nabi kata dia pergi kot tepi laut tu, tangkap ikan besar-besar angkat bakar lah matahari tu. Dia tinggi besar kan. Masuk dalam laut, air laut separuh tumit dia sahaja. Tu, dia punya hebat dia tu. Sekali dalam kehadiran ni cerita dalam ni kutubi ni, dia cerita panjang. Mula tempat yang dia keluar daripada Khurasan, sebagai riwayat kata Asbihan, Iran. Dia mula muncul di situ kan, ada tanda-tanda kemunculan dia. Saya nak sebut sikit lah. Tahu kemunculan dia kadang-kadang angin, angin kuat. Dalam riwayat Wahab bin Munabbih kata sebelum kemunculan Dajjal itu, dunia dilanda ribut. Bagaimana ribut yang datang membinasakan kaum Ad. Dan kaum Ad tu 60 hasta. Dia lambung konyok turun bawah, isi perut tarik keluar masuk ke hidung kan. Cerita dalam tafsir saya cerita dah dulu. Kontak keluar ke jubuk. Punya kuat angin tu kosong perut. Jatuh pula 7-8 hari tak mati. Duduk ngerang tu 7 hari Tuhan ajak kaum Ad. Dan ka'annahu takhrun zabama sarsarin atiyah ka'an ajarin khawiyah, macam batang-batang kurma bergelimpangan. Dan Tuhan azab punya angin cukup kuat untuk membinasakan kaum Ad. Sebab dia bercabak Nabi supaya Allah turun azab dengan segera. Itu dia apa-apa kaum Ad tu. Yang kata Dajjal ni dia akan keluar daripada negeri Khurasan. Khurasan, Khurasan Iran. Salah satu tanda kata mula-mula kemunculan dia ni, hadis Nabi sebut, iaitu dia akan bertempit dengan 3 kali tempit. Dan Ahbar kata kedatangan dia, siapa dengar? Seluruh dunia dengar suara dia. Sedunia dengar. Cerita ni macam-macam ni. Dan yang kedua, matahari 4-5 warna hari tu. Waktu dia nak keluar sebelum 3 tahun sebelum daripada kemunculan Dajjal. Ni saya nak cerita sikit. Dan sebelum daripada 3 tahun Dajjal ini nak keluar, Nabi kata dilanda muka bumi ni dengan ujian yang cukup dahsyat. Apa antara ujian yang akan kena penduduk bumi ni? 3 tahun sebelum daripada kemunculan yang ini adalah hadis ini Nabi kata. Riwayat Tabrani, inna qabla khurujihi sala
sata'awamin. 3 tahun sebelum daripada Dajjal ni nak keluar, ada tanda-tanda dia. Yang pertama, tamassakat sama'u fil 'amil ula, awal 'amil awal. Tahun yang pertama Allah tahan langit ini sulusa qitriha, sepertiga daripada titisan hujan dan embun. Kalau hujan patut dalam tahun tu turun minyak mana? 1/3 je turun. Bukan setakat kata hujan. Wal ard sulusa nabatiha, muka bumi ni pun derut rezeki sepertiga. Kan? Sepertiga. Hasil-hasil tanaman, pokok-pokok mampus sepertiga. Itu tahun pertama. Tahun yang kedua Nabi kata, luak pula 2/3. 2/3. Sikit sangat. Tengah. Kan kita lah ni pun beras tak cukup. Nak import. Dajjal turun datang pam tak dah. Tanam padi pun tak nak. Buat terian tak buah mampus begitu. Kan. Hujan pun turun. Tak turun 2/3. Tinggal-tinggal 1/3. Hak awal tahun, tahun yang pertama turun 1/3. Kan. Tarik 1/3, 2/3 turun. Tahun yang kedua tarik 2/3, tinggal 1/3. Masuk tahun yang ketiga, titik pun hujan tak turun. Ha, ni tahun mula dia nak main. Dan pun apa nama, dunia pada masa tu habis pokok-pokok kering, menatang apa pun tak ada nak makan. Ha, ni. Dan dunia ke arah meleset ekonomi sampai kepada peringkat makan minum pun dah tak ada. Ha, tu di antara tanda-tanda dia nak keluar tu. Kan, tak lama lah tu tanda dia tu. Ha, tu. Suara, angin dan juga 3 tahun menjelang kedatangan Dajjal ini, Allah Ta'ala akan tarik rezeki sehingga tahun yang ketiga tak ada rezeki lah. Manusia ke bulak. Bulak. Kan, manusia ni kalau duduk teruk, uji payah sikit. Kilah kali habis. Ha, tu. Dan bagi Dajjal ni juga adalah hadis disebut, dia mempunyai seekor keldai yang kudung ekor dia, abtar. Kan, abtar ni ekor tak ada. Keldai dia warna putih. Besar tak besar keldai dia? Keldai dia ni jarak antara telinga saja pun 40 hasta. Ni telinga dia kan keldai, betul. Kan kata belakang. Telinga keldai kan duduk lugu tuan sebelah kan, kita tengok keldai kan. Ni jarak antara telinga ni ke telinga ni 60 kaki. Punya lebar. Sebagian kaul mengatakan 70 hasta. Ha, kalau 70 hasta lagi sakan dia punya kaki lah. 100 kaki juga. Kakak 100 kaki. Hmm, 105 kaki. Kan, kalau 70 hasta. 105 kaki. Ni. Jarak telinga. Tengkuk dah ni. 105 kaki. Nabi kata besar tak besar keldai tu, besar. Sebelah telinga dia 70 orang boleh masuk. Kalau bayang-bayang matahari kan, dia tak telinga dia tu 70 orang tak kena matahari. Tak tahulah ujian apa kan. Kita tengok Allah kecup perut tu. Kalau duduk zaman ni, dia musafir biasa pun sehari satu langkah. Dia langkah selangkah, dia langkah macam orang musafir 3 hari. Tu yang kata besar dia tu kan. Dajjal buat satu mimbar daripada tembaga, dia duduk atas tu. Mai geng-geng dia ni daripada jin manusia. Ha, dia ada, dia punya tentera-tentera dia. Lepas tu dia ada hamba sahaya dia ni yang duk pukul gendang, bom bom bom. Orang-orang yang beriman tak dengar. Orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir, dia dengar, terikut. Dia tak paksa orang, dia mai kau duk kata hang kena ikut. Tak ikut aku bunuh hang dah. Kan. Dia tak paksa tu, cuma ada lah laki-laki yang dia berdebat. Sebagai ulama kata tu Khidir, sebagai ulama kata tak. Kan, di Madinah tu akhir dia ambil lempak maksudnya neraka. Dia buat main neraka syurga sekali kena. Rentak main sekali. Lepas tu dia buat main bukit daripada roti. Masa tu manusia semua lapak. Hampir-hampir nak putus nafas mati. Dia tanya, hang aku ku Tuhan ke tak? Kalau hang aku bagi hang makan.
Tak ada apa nak makan ni. Nah, manusia masa tu ujian cukup berat lah. Kan? Kita duduk hampir nak putus nafas. Eh, kita ni kan kata lagu tu. Kan? PKP pun bunuh diri lah. Tu terang makanan macam bah ni. Ramai belah pulau nak kan. Terian banyak ni. Kan? Dia gantang lagi banyak terian. Kan? Bunuh diri lah. Tak ada. Dunia mana pun tak ada. Australia nak support daging puan pun tak ada lah. Kan? Buah-buah puan apa-apa pun tak ada. Kering sejak dunia ni. Nak telan ayak pun tak ada. Dia hebat kena ayak yang kering. Kan kalau nak tambah. Tabuh dua butir dalam teh. Dalam teh tu pun kering. Dia hebat ayak kawasan ni kering. Kering. Tak simpan, tak simpan pun. Ni dalam ni sebut. Ni kita cerita sikit lah dalam. Kan? Tu yang kata Dajjal tu. Tengok sini. Tapi dia ada alamat dia lah. Kan? Bukan dia jenguih main ikut dannya. Ya betali Allahu bihi ibadahu. Mengujilah oleh Allah dengannya, dengan Dajjal tadi ni, ibadahu akan segala hambanya. Manusia. Kan? Allah uji tengok ni di zaman-zaman percubaan, ujian yang cukup besar. Wa yuqdiruhu ala asya', dia ni menguasai atas semua benda. Siapa yang tak boleh buat apa? Kan? Dia heret dengan dia malaikat, ada orang. Dalam riwayat sebut malaikat. Malaikat tu seorang rupa Nabi kita, seorang lagi rupa Nabi Isa. Duk ngeli dengan dia ni. Dia yang kata Dajjal. Kan? Bukan setakat dia heret syurga neraka, sungai dia sentak main lagi dua bilah, dua sungai. Kan? Bawa syurga, dia bawa neraka, dia bawa dua malaikat di tepi dia. Kita tengok tak betul. Kan? Tok Bomo buat silap mata pun kita kata hebat tak sengah dah. Ini lagi besar. Ini. Ha? Dia bawa malaikat dua orang. Malaikat seorang muka rupa Nabi Muhammad, seorang rupa Nabi Isa. Kan? Bila dia tanya mereka, alastu bi rabbikum, aku ni Tuhan kamu ataupun tidak? Malaikat sebelah kanan kata, kazzabta, hang pemuhung. Tapi masa malaikat kata belah kanan tu, orang tak dengar. Malaikat belah kiri kata, sadakta, betul-betul hang kata tu malaikat ni. Orang tak dengar tu, orang dengar sadakta, makna kata malaikat ni mengaku kata, betul dia Tuhan, ha, mampu. Ha, tu ujian tu. Ha, dia buat malaikat dua orang. Dia tanya, alastu bi rabbikum. Kan, antara ayat dia tanya, aku ni Tuhan ke tak? Tapi dia tunjuk dulu kehebatan dia, baru dia tanya. Dia panggil dalam hadis, dalam kitab Kutubi kata, dia panggil seorang lelaki ni, dia tetap. Terbelah dua, dia lempak di belah satu, dia lempak di belah sini. Dia jalan kat tengah. Abang kata mati. Dia kata, mangkit dengan izin ku. Cantum badan hidup balik. Dia tanya, adakah aku Tuhan atau tidak? Taulah dia kata bahaya tu. Nabi kata kalau dia jenguk macalah lah, fa ana hajijuhu, aku sendiri akan berhujah dengan dia. Tapi sebaliknya kalau aku sudah tidak ada pada zaman tu, kamu diri kamu yang terpaksa berhujah dengan dia. Dan Allah gantikan aku, dan aku ganti apa nama, makna kamu kena pegang dekat Allah sungguh hari, kena pegang ilmu usuluddin ni. Allah SWT, zat Allah bukan jirim, bukan jisim. Kan? Ni bertubuh. Dia berjisim. Ha, tu atas ilmu kita. Atas ilmu kan kita nak menang dengan kita teruk. Ha, tu yang kata tinggal 12,000 je tu. Habis, terak. Terak. Ha. Dia punya keupayaan dia tu, dia mampu semua benda. Tu dihisul ukul. Dia punya kehebatan dia ni mencengangkan segala akal fikiran manusia. Wa tuhayyirul albabah, dan juga dia menghairakan setiap hati orang. Ish, memang cukup kagum dengan kehebatan dia tu. Kan, tak boleh lawan, tak boleh lawan. Guna malaikat benda herat medor, kena ikut dia. Dia tanya, dia belah-belah orang lagu tu, cantum hidup balik. Dia kata, aku ni Tuhan ke tak? Malaikat belah kanan kata, hang pemuhung. Tapi orang tak dengar. Siapa yang tak dengar? Malaikat belah kiri kata, betul, betul, betul. Bukan betul hak dia kata, betul hak malaikat tu kata dia muhong. Tapi hak tu orang tak dengar. Orang dengar kata, haa, lepas tahan tengok, malaikat pun kata dia Tuhan. Haa. Ha, tu yang kata,
Dajjal. Dia boleh, orang lain tak dengar. Ah, tu hebat dia tu. Ah, tak tahu lah. Ni, tu yang kata. Akal kita tercengang-cengang, hati kita penuh kehairanan. Ya ghtarru biha ba'dal ibad, menipu daya dengan Dajjal tadi ni. Menipu daya dengannya, dengan Dajjal tadi ni, al-ibad, akan segala hamba. Dajjal ni dia memperdaya habis, habis dunia pakai ikut dia. Tapi wa yusabbitullahu man sabaqat lahu sa'adatu, dan menetaplah oleh Allah, mengkejaplah oleh Allah akan mereka yang terdahulu baginya, bagiman itu sa'adah, oleh kebahagiaan. Mana orang yang memang Allah dah senarai sebagai orang yang selamat dengan fitnah Dajjal sahaja yang boleh selamat. Hang goncang lagu mana pun tak, siapa tak mahu beriman dengan dia ambil lempak masuk dalam neraka. Masuk dalam neraka tu, rupanya dalam neraka tu adalah syurga. Kan? Wa naruhu al-jannatu wa jannatuhu an-nar. Nabi kata syurga yang dia bawa sebenarnya itu adalah neraka di akhirat, dan neraka yang dia bawa sebenarnya itu adalah syurga di akhirat. Kenapa tu? Ada agak dia bawa. Nah, tapi dia tak paksa orang lain. Dan dia pergi satu kampung apa pun tak ada, pakat menerap teruk lapak. Dia kata hampa lapak apa weh, nah roti ambil makan. Aku Tuhan ke tak? Kalau Tuhan aku bagi makan. Dia jumpa. Dia tahu tak, tapi dia paksa. Aku paksa hampa, tidak buah SA. Dia tak ada apa. Dia kata aku ni Tuhan ke tak? Hampa nak tak? Nak lah mengaku kata. Aku bagi tumbuh balik pokok-pokok. Ni dalam ni kata ni. Amtir, kalau hujan, dia kata atas langit. Hujan pok ni bagi ayak, bagi penuh. Hujan. Berhenti, berhenti. Bahaya. Tu kata hebat tu. Yukdiruhu ala asya' tu. Orang-orang yang senarai bahagia sahaja yang terlepas daripada dia. Wa min amarati qurbi khurujihi. Dan sebahagian daripada tanda hampir keluarnya. Ha, ni ada tanda dia. Apa tanda dia? Qillatul amri bil ma'rufi. Sedikit sangat orang menyuruh dengan benda yang baik. Amal ma'ruf tu tinggal sikit sangat. Orang dah tak ambil kisah lah. Kan, masing-masing buat hal masing-masing. Ataupun dalam sebahagian kitab lain sebut, manusia sudah tidak mahu ambil peduli dalam bab agama. Ni. Wannahi 'anil munkari, sikit sangat orang yang menegah daripada kemungkaran. Makna manusia pada masa tu agama ni tak diambil berat. Orang pun macam tak ada agama. Nama saja Islam, Quran pun tak reti baca. Nama saja Islam, semayang pun tak. Nama saja Islam, dia jadi zaman dia jadi lugu tu. Quran ni sampai tak tahu. Sebab apa dia ni? Tak ada ismayang. Boleh tak ada ismayang, boleh pegang. Sampai tak tahu. Lah ni macam tu. Kita kadang-kadang duk tanya, awak soalan bertanya aku ni. Biasa orang duk tanya. Kita semayang maghrib tak baca tasyahud awal, sah semayang. Memang kita jawab, tapi duk lampuk, kesian. Kesian. Kesian macam apa? Takkan tak tahu tasyahud awal tu sunat ke rukun. Kalau kata sunat nak batal pasal apa? Taklah kita biasa dengar ni lagu tu kan. Tapi nak habang kata dia punya asing. Kadang-kadang main angkat nikah depan Tok Imam. Tok Imam kata istifat je, istifat. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau aku Tok Imam luku lah kalau. Tentang nak nikah ya. Bukan tak ada ni, zaman kita ni banyak lagu tu. So istifat pun nak marah kata Tok Imam. Bukan pasal Tok Imam boleh cerai, dia tak erti. Tapi hang nak menikah lambat siang. Kenapa kurang agama? Oi, banyak. Banyak kejahilan ni. Ini jahil banyak lah ni. Kan kata kita kata nak suruh kenal bahagian kita. Maybe tak ada beda sah buat amal ibadat sudah lah. Sampai tahu tu. Ni hampir ni. Dunia kita menuju ke arah tu. Dia teringat lagi lah dulu. Tutup guru dulu duk cerita orang-orang zaman tutup guru kita ngaji Mekah Metufah ni ayah. Mai zaman belakang pada tu kat tinggal Betul Wahab. Bawah pada tu zaman tinggal mengaji Anah kitab besar sekali lah. Lepas pada tu kitab Matla'in Badrin tu cukup besar. Siapa boleh baca Matla'in Badrin tu cukup alim lah. Lah zaman kita. Baca saja siapa boleh. Kita baca faham ni.
Bila hurai betul tak terbit betul masalah memang tak lari murak fukaha. Boleh bilang kaki tu matang ibadrin. Kalau zaman dulu orang macam anak tu budak-budak lah. Dan 4-15 sambil lari lompat mingguli banyak anak berang-berang-berang gitu je. Zaman kita apa yang Tanjur Rimah pun kata alim tak sengah lah. Kan? Oh Tanjur Rimah. Ha ni dia menuju ke arah tu. Siapa boleh macam yang anak empat kulit tu boleh betul-betul faham halusi. Payah kaki lah. Kan? Itu zaman kita. Zaman dulu yang anak tu balik buat bendang lah. Orang dulu kan. Ha tu. Ni yang duk berasa kata kita dah lama. Oh tak lama oh. Aduh kan. Zaman orang berat buat agama untuk pada kadang-kadang kena bala apa baru nak ambil tahu buat agama. Tak kena apa duk macam tu kan. Hidup macam tak kenal, tak kenal siang malam. Tak kenal agama macam tak kisah siang malam sama bagi dia. Kan? Kita duduk kukuk ni gagah lah hidup dengan ibadat ni masyarakat kita masih tak berubah. Kita pergi setengah-setengah tempat. Macam rasa-rasa macam nak kemat. Dulu Tok Guru saya cerita masa dia mengaji di India. Kan? Dia balik main sini tahun 70-an, 60-an. Dia kata rasa macam nak kemat. Balik Malaysia zaman tu. Kalau dia ada zaman lah bawa pergi tang apa nama Bukit Bintang. Rebah pingsan aku tu ya. Kan? Kita pergi tak ada 5 minit pun tangkap pala. Dahsyat tu kita tengok lagu ni. Tak teruk sangat lah teruk. Tak ada halal haram tak ada apa. Eh biasa sekali pergi tu, tu. Bukan saja pergi duduk tengok pun tak lah. Pergi ada urusan gitu tu. Nak masuk hotel tu lambat kita pun nak pergi duduk tunggu tu, tu. Tengok apa-apa tu duduk lintas pergi main tangkap otak pala. Contoh saya kata jom oh, mak tak tahan lah. Oh, kita tengok suasana. Kan nak balik kan. Semok barang tu guru balik main. Bukan balik piduk tang tu. Balik main duduk kita kan. Dulu Tok Nek Aziz pun biasa kata kan. Balik pada India Pakistan dia kata macam nak khemat duduk Malaysia. Pak Lang kata kan. Pak Lang ngaji kat apa Tok Nek Aziz sirah. Dia kata macam balik pada Pakistan kan. Tapi orang kata kita mundur lah kan. Dia kata bunga khemat lah. Dan tak payah lah. Dan kita nak lari ke mana memang menuju ke arah tu nahi mungkar ni macam-macam wasif kidima dan banyak berlaku pertumpahan darah. Dan bukan Malaysia saja, hari-hari kes bunuh dunia hari-hari dah. Palestin tu hari-hari bunuh kan. Pertumpahan darah yang sentiasa negeri lain, saya sikit dengar negeri lain, saya sikit dengar negeri lain. Kita pun berapa kali tumpah darah kan. Kan tumpah minyak banyak kali lah. Tumpah darah pun banyak kali juga. Ha ni dia nak main ke depan ni lagi jadi huara. Warukunil ulama ila zalamah, dan cenderung berpihaklah oleh orang-orang yang alim kepada si penzalim. Kan tengok ada ilmu tapi macam mana boleh sokong pokok yang menentang agama. Zaman kita fitnah. Kan kita apa heran. Kadang-kadang tengok bukan kata tak reti. Kalau muka cakwe lagu kita lain juga kan. Kadang-kadang masyur dengan ada ilmu. Tapi berpihak kepada pok-pok yang melakukan kezaliman. Zalamah ni jamak pada zalim. Zalimun zalamah. Kan? Fa'ilun fa'alah. Katibun katabah. Hamilun hamalah. Kan? Jamak taksir dia. Rukun ni bukan rukun. Ni rukun ni mana rukun ni mana cenderung. Fala tarkanu ila alladhina zalamu. Dan kata jangan kamu cenderung hati kepada orang-orang yang melakukan kezaliman dan kekufuran itu. Fatamassakum an-nar, akan menyentuh kamu api neraka nanti. Nah ni. Cenderung. Wa taraddudi ila abwabil muluk, dan orang-orang yang pegang jawatan agama ni berulang-alik kepada pintu pemerintah-pemerintah. Nanti orang ada pegang jawatan lah ni. Nenek jadi mesti pun rasuah raja tu. Guna orang lagu tu kita nak bagi dia pegang bab agama kita. Kan? Saya tak tahulah orang belah mana. Cuma memang benda lagu tu ada kan. Dia ulang sampai raja lantik dia 2 kali. Orang lain sama sekali. Dia 2 kali jadi mufti. Kan? Contoh. Kan? Itu masalah.
Lagu tu tu, tu tanda nak kiamat tu kita duk syok agama nak naik, tik dia nak naik ha. Wa yakhruju min nahiyatil masyriqi min qaryatin ani. Yakhruju min nahiyatil masyriq min qaryatin min qura asbihan. Ha nampak. Kalau ikut riwayat ni dia keluar daripada nahiyah ni belah-belah menalaman tu lah. An masyriq sebelah matahari naik. Min qaryatin daripada satu kampung, min qura asbihan daripada kampung-kampung yang terletak di Asbihan. Asbihan ni Iran lah. Kan. Khorasan pun Iran juga. Sebahagian ulama lain kata mai daripada pulau yang dia di, dikurung tadi ni. Eh, jangan kau. Ada tak ada. Yaqulu li sahab, dia ni bila mana tempat yang dia pi, dia akan kata kepada awan, antir, hujan olehmu. Fayamturu, segeralah awan itu mengeluarkan hujan. Dan tengah duduk ni dia kata hampa tak ada ayak, hampa semua teruk nak mati je ni, tak ada benda nak makan, hampa nak ayak tak, mengaku tak aku Tuhan. Bila mengaku aku bagi, dia kata. Dan dia kata kat langit, antir, turunkan hujan sekarang. Perau turun. Fayam turu, hujan pun menitis lah. Waya'muruhu bil imsaki fayumsik, berhenti, berhenti dalam tu hujan. Tu yang kata Dajjal kan, tapi dia mengintah dunia. Nabi kata tak lama. Wayamkuthu fil ardi arba'ina yawman, dan mendiamilah Dajjal ini di atas muka bumi selama 40 hari sahaja. Tak belah hari lah dia duduk atas dunia. Semenjak dia keluar daripada Iran, daripada Khorasan ataupun Asbihan, start daripada situ 40 hari sahaja dia duduk atas dunia. Masuk hari yang ke-40 lepas pada sembahyang subuh, waktu tu dia kena hambat dengan Nabi Allah Isa. Hari yang ke-40. Kalau dia kata kering ayak laut, kering pokok-pokok, mampui, mampui habis. Tak ada apa. Dan kita ni bila ayak tak ada, pokok tak ada, binatang apa mampui. Kan? Lepas binatang mampui, kita apa mampui lah. Ha, ni yang lepas mengadu kat Imam Mahdi, Imam Mahdi berdoa akhir. Orang yang macam ni, Allah ilhamkan. Kan? Allah bagi apa nama dekat Imam Mahdi ni, sampaikan pada mereka suruh berzikir. Itu dapat mengalaskan perut. Dan dalam keadaan bukan juga tu kenyang, tak payah makan lah. Jadi perut tu tahan lah. Kan? Tak payah makan. Ha, ni orang yang benar-benar beriman ni. Kan? Okay. Lepas tu siapa yang nak selamat ni? Adalah hadis Muslim kata nak selamat dia. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, bacalah di awal-awal suratul kahfi 10 ayat. Kan? Ataupun 10 ayat di hujung suratul kahfi. Ada dua riwayat. Ada sebahagian riwayat hadis kata 10 awal. Ada dalam riwayat lain kata 10 akhir. Tutup ku kata hafal dua-dua. Awal pun hafal 10, kendian pun hafal 10. Masya-Allah selamat. Nabi kata hak tu sahaja sebagai pintu. Fa innahu jiwarikum, itulah yang akan melindungi kamu daripada terjebak dengan dajjal. 10 ayat suratul kahfi. 10 awal, 10 hujung. Ni dalam riwayat hadis tu, sampai kampung tu nak tampak pun tak ada. Dia kata hampa nak tak makan. Kalau aku buat sekali hampa mengaku Tuhan tak. Pokok tumbuh penuh, tumbuh lala tu. Ayak sungai penuh, penuh. Kan. Tu dia punya, dia punya power dia sampai tahu tu. Duit mah duit nah. Nah, ameh mau. Kata mau. Meh keluar meh. Betan tu. Kan. Terbit meh betan. Hei, kita sendiri pun peninu, tu. Dengar lagu tu Allahuakbar. Dan bahaya. Dan tepuk dada tanya iman lah. 40 hari saja dia pegang, dia tak lama, tak ada satu penggal.
Duduk parlimen boleh pegang kat 4 tahun 5 tahun. DJ pegang 40 hari, ha? 40 hari tu dengan 12 hari tu. Aduh. Banyak ni dalam ni cerita ni. Midai dia tulis. Tuan ni dalam hadis ni. Wa innahu a'waru wa inna rabbakum laysa bi'a'wara wa annahu maktubun baina 'ainayhi kafirun wa fi riwayah kufrun yaqra'uhu kullu mu'minin katibin wa ghairi katib. Nabi kata orang yang tak reti baca pun faham tengok tulis lidah dia tu kapek. Kita hak reti baca nampak tulis kan kap fara. Hak tak reti baca pun tahu kata tu kapek, tulisan tu nama kapek. Tapi syarat dia beriman kan. Itulah. Banyak ialah cerita-cerita Pak Dajjal ni, cerita ringkas. Tidak tak habis. Semua hindarkan dan pengaruh. Yang nampak tanah tu orang beriman sahaja. Ha, tak beriman tak nampak di dia lah. Beriman di luar dalam. Tak ni luar dalam. Oh, kalau beriman benda dalam. Jahat zahir je ni macam nampak Islam ni. Oh, dia beriman tak? Beriman benda dalam. Kalau dalam tu pun man, boy man. Kan? Kalau mengaku saja tak edi. Tu lidah luar. Boy man betul-betul. Ya? Nah. Tapi antara ada dalam hadis Nabi ulama-ulah. Ulama kata orang yang macam mana tak mengaku dia Tuhan. Orang yang mengaji usuluddin atas jalan ahli sunnah wal jamaah. Kalau tak mengaji ikut ahli sunnah wal jamaah akan mengaku kat dajjal tu Tuhan. Mengaji juga kata mengaji tapi ikut wahabi. Pak ni lagi awal mengaku. Tuhan berarah, Tuhan ajisam, laisa kal ajisam. Tuhan berjisim tapi bukan macam kita ni bertubuh Tuhan yang layak. Puak-puak ni mengaku awal lagi. Orang kata terbit main sampai subuh tak ada nak doha mengaku apa ni. Orang yang pegang usuluddin atas ahli sunnah wal jamaah sahaja yang akan selamat. 72 lagi semua ikut dah. Habis. Kan? Ha, ni besar. Fitnah dah besar. 40 hari kan. Lepas tu sahabat tanya 40 hari saja. Ha, ini heran kan. Tengok dia punya leluasa dan luar biasa dia ni cukup hebat. Sampai para sahabat tanya, "Ish, 40 hari saja Rasulullah." Ha. Belum tu sahabat tanya, "Ish, bahaya besar ya Rasulullah, dia main atas dunia ni habis manusia jadi rosak. Lama ke dia main duduk atas dunia ni?" Ha. Walaupun sahabat tanya, ni dalam hadis. Fil hadis tersebut dalam hadis qulna, kata kami para sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma lubzuhu fil ardi," dan apa diamnya di dalam dunia ni, mana lama mana dia duduk di dunia ni, dia merintah ni. Ha, dia jadi satu dunia kan. Sebab tu sebutlah dalam kitab tafsir kan, ada 5 pemerintah yang menguasai satu dunia. 2 kafir, 3 Islam kan. 2 kafir, 3 Islam. Siapa yang kafir? Yang kafir iaitu Bukhtu Nasar, yang kedua ataupun sebagai ulama kata Numruz kan. Ha, yang kedua iaitu Dajjal. 2 kafir, 3 Islam. Siapa Islam? Imam Mahdi, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, Iskandar Zulkarnain. 5 orang dalam tafsir Sawi sebut kan. Ha, 5 orang tu jelah yang memerintah satu dunia. Hal lain tak sampai. Fir'aun sendiri pun meset saja eh. Iraq orang dia pegang. Dia bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, lama mana dia merintah atas dunia?" Qala, sabdanya sabda Nabi, "Arba'una yawman," 40 hari sahaja. Tapi 40 hari Nabi kata, "Yawmun kesanatin," hari pertama dia pegang bagaikan satu tahun. Sebab dia tahan matahari. Dia kata matahari jangan turun, duduk tang tu setahun. Setahun. Wayawmun, hari yang kedua, kesyahrin, sebulan, matahari tak turun. Hari naik pula, hari yang keesok mana berlalu dah setahun, tu hari pertama. Hari yang kedua, hang jangan turun sebulan, duduk tahun tu matahari sebulan. Siapa boleh harah lagi tu? Lagi-lagi kita kata hak lain tak ada orang, dia boleh habak matahari berhenti pun, habislah. Habislah, angin, pukul, pukul. Kan? Dia boleh, tu yang kata, apa nama yuqdiruhu ala al-asya'u, semua benda dia kuasai
Bukan satu benda saja. Wa yaumun ka jumu'atin, dan hari yang ketiga itu bagaikan satu minggu. Jumaat ni mana satu minggu? Ha, tiga hari permulaan pemerintahan Dajjal. Hari yang pertama bagaikan satu tahun. Yang kedua itu sebulan matahari tak turun. Dan yang ketiga seminggu lepas daripada tiga hari berlalu. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, dan baki hari-harinya, hari-hari Dajjal itu ka ayyamikum, dia berlalu bagaikan hari kamu juga. Kan, makna macam kita juga lah. Hari-hari lain pun. Makna hari yang keempat, operasi macam biasa lah, 24 jam lah. Kalau hari yang pertama, setahun matahari tak turun. Para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in pun fikir, kalau matahari tak turun, lebih tu, kita nak sembahyang pakai kirahat syari tu lah. Makna rehat setahun lah. Kan? Para sahabat dia tak nampak kok ni, dia fikir kok ibadat kan. Kalau kita stone oh, itu tak lain oh, kita hatu kan. Sahabat bila sebut kata matahari stone tak turun, dia duk fikir sembahyang ke aku pun hatu yang kata jiwa sahabat. Kalau kita habaq kata stone matahari tak turun, apa yang kita akan fikir ni? Stone matahari tak turun tu malam tak ada lena celah mana. Ha, kita lena dulu. Para sahabat fikir ibadat dulu. Nabi kata, "Aqulna fadzalika al-yawm alladhi kasanatin atakfina fihi salatu yawmin." Fadzalika al-yawm, bermula demikian hari, alladhi kasanatin, yang mana macam setahun tu, atakfina fihi salatu yawmin, adakah memadai akan kami padanya pada hari itu salatu yawmin, sembahyang macam kira sehari juga. Ha, Nabi tak kata gitu. Nabi kata apa? Qala la, dak, dia tak boleh kira sehari. Lepas tu uqduru lahu qadrahu, hamba kena kira, takdirkan, makna kena hincir kan, sehari 24 jam kira, kena tengok jam bahasa kita. Okey kan, kalau hari yang kita duk lalu hari ni ni hari jam ke apa? Jam tu tak lalu macam biasa kan. Yang belain berubah tu matahari tak turun kan, masa jalan macam biasa. Kan, jadi kita tengok, oh yelah ni kalau ikut-ikut hari normal tu, lohok masuklah ni, hari dah sembahyang lohok. Ha, tu hari orang kata apa, sembahyang subuh duk cerah. Ulama' buat tukar-tukian, apakah kiranya sembahyang subuh sedangkan matahari kan duk ada atas. Nama tu ni, nama tu ni hari tak kepelik tu, sembahyang subuh matahari duk duk rembang tu, tak kodoh ada lah. Bayang tu sembahyang insya matahari duk tafala. Ha, dia guna balik teka dia kan. Buat teka-teki sembahyang insya yang macam mana kan, di tengah hari matahari duk atas, sembahyang yang sah lagi tunai. Ha, jenuh pikir kita ni ni hari hadaja tahan ni kan. Luhak, luhak tak apalah, dah memang siang. Ha, siang tak nampak lah pelik, maghrib insya subuh kena sembahyang siang, tak sembahyang berdosa. Ha, tu yang Nabi kata uquduru, takdirkan olehmu baginya bagi hari itu qadruhu, akan qadar-qadar, mana kena kira 24 jam macam tu lah. Ha, itulah Dajjal kan. Oh, tahulah tu zaman-zaman guni minta jauh lah fitnah kan. Fitnah lah internet pun kita tak akan nak pening kepala lah anak cucu kita tu. Baru sikit-sikit lah kita kata baru main tentera dia perebek-perebek kan. Wabi main serang pun kita pening kepala lah kan. Celaru wabi agama hari ni kan, kan ada apa kerat pun pening kepala lah kita tengok. Ni gimana dia main serang dia pun habis dia goncang satu dunia. Pi sampai ke Mekah nak masuk tak boleh, dia pergi ke Madinah dia curi nak masuk. Dan malaikat dia tunggu hamai sampai ke lubang pun malaikat dah. Memang dia nak masuk tak boleh. Dia kata ni negeri kawan hak baik tu no. Dia tak kata Nabi Muhammad tu negeri hak kawan hak baik tu no. Ha. Dia memang, memang siapa tak boleh gugat kedudukannya. Tapi ulama kata di penghujung pemerintahan Dajjal dia semakin lemah. Dan tu yang last sekali dia talar pergi cari Imam Mahdi. Sebab Imam Mahdi main duk perang tu kan,
dia Yahudi ya, yang sokong dia kuat sangat tu. Yang kata Dajjal ni memang tentera dia, antara ejen-ejen utama dia Yahudi Nasara. Nah, hari-hari ni pun ejen dia kan. Bila berkepung 40,000 tak tahu orang Islam yang bersama Imam Mahdi, Imam Mahdi pun lari daripada Madinah tapi duduk di Baitul Maqdis. Dia masuk dalam masjid, kunci pintu masjid. Tapi dia tak boleh pecah. Ha tu dia tak boleh masuk. Kan. Tu yang Nabi Allah Isa turun di Syria naik kuda pecut ni. Di Baitul Maqdis besar masuk subuh. Ha ni cerita dia lah, kan, nanti kita akan masuk ke kisah nuzul Isa alaihi salam. Kan. Itu kisah berkenaan dengan kemunculan Dajjal di akhir masa dunia ni, iaitu di penghujung selepas daripada kemunculan Imam Mahdi pasti akan menyusul kan, iaitu penzahiran satu makhluk yang bernama Dajjal ini. Dan daripada tu dia pun matilah 40 hari tu saja dia pegang dunia ni. Habis itu kisah berkenaan dengan Dajjal. Dah baca panjang tapi tengok masa tak tahan. Bawa Ahmad, bawa Ahmad Qurtubi ni, tapi duk tengok tak ada nak baca. Banyak kisah-kisah dia dalam ni, macam dia ringkas banyak. Kat Parah tu, lepas pun tahu pasal lepas beriman dengan hadis Nabi duk sebut ni. Nak buh didai nampak sangat. Tu ketua dia pun amai buh didai. Dia pun buh di name tag tu. Nah, habis. Haa, tu kisah berkenaan dengan Dajjal lebih kurang lah. Kan? Sebab kita-kita ni pun tak apa nak panjang sangat bahasa dia ni. Saya pun cerita lebih kurang. Tu lah. Aqidah buka ahli sunnah wal jamaah. Memang akan ikut dia. Kita ambil sikit Dajjal. Daripada ma habis kisah Dajjal, kita masuk sikit Masih Isa bin Maryam. Wasalisuha, dan yang ketiganya daripada 10 alamat tanda yang besar-besar bagi kiamat itu, nuzulu Isa alaihi salatu wassalam, iaitu turunnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam. Ini makna turun ni ai minas sama, sama isaniyah. Jadi Nabi Allah Isa ni dia duduk pada langit yang kedua. Kan dalam Qurtubi bahas apa hikmah pasal apa Isa turun time tu. Oh dia tak turun awal sikit lah. Kalau dia turun awal dan 2 hari Dajjal mentah, boleh lah kan. Ini panjang cerita lah kan. Ada dalam Qurtubi ada 3 ihtimal ulama. Panjang. Berani cerita. Dia kata nak baca. Tak ada lah. Salah satu tanda dia sebab Puan Isa turun. Salah satu untuk membuktikan apa yang didakwakan oleh Puan Yahudi. Yang mana mereka kata mereka bunuh Nabi Allah Isa. Sebab yang ikut Nabi Isa ni Nasrani. Yahudi dah. Yahudi musuh dengan Nabi Isa. 7 orang. Mereka legal lah Nabi Isa. Lalah Nabi Isa masuk dalam satu rumah. Kawan mereka ni ramai-ramai ni. Dalam tasyid kata. Mereka lari pergi 3-4-7 orang tu. Hak seorang tu lari derah. Nabi Isa lari laju. Dia duduk hambat tu. Mana kawan-kawan dia atas belakang. Sama-sama Nabi Isa masuk dalam rumah. Jibril koyak atap. Ambil warna langit. Dan bar rufi'a ilaih. Dan dalam Quran kata malah Allah angkat naik ke langit yang kata Nabi Isa ni. Lepas tu kawan dia pun masuk dulu tu, Tuhan ubah muka badan semua jadi Nabi Isa. Jadi dia masuk cari tak ada. Dia keluar meh. Tak ada weh. Tak ada. Waktu meh. Hang weh, ada bateri apa? Weh, dia kata hampa takkan tak cam aku. Alah hang tak nak bateri pun agak-agak dia kata. Kan.
Anak muhung kami nampak sangat ni. Tak apa. Tak ada apa bawa balik. Sampai dia lelok lepas bunuh di salib tu, baru lepas teringat. Mana kawan kita hak sorang ni? Pakat mai cari tak ada dalam tu. Lepas tu, lepas timbul persoalan, Tuhan kita bunuh tu sebenarnya. Setengah kata, Isa dah tu. Okey, kalau kata Hatung Isa, mana member kita? Mana member kita tu? Tak ada lah. Kata semua hari, kawan kita dah tu kena ubah muka. Okey, kalau kata kawan kita, mana Isa? Dan Tuhan kata, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. Dan yang kena bunuh tu, tu bukan Nabi Isa. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. Bukan kena salib Nabi Isa. Lakin syubbiha lahum. Allah samar, Allah samarkan muka seorang tu macam muka Nabi Isa. Lepas tu kata bunuh Nabi Isa, turun Nabi Isa di akhir zaman nak bukti kata hak hampa dia pegang akidah hampa tu tak betul. Tu ni Allah buat turun tu, tu je bakal Abah Hasin sebut gitu lah dalam kitab kan, antara faedah lah. Qutubi sebut ada tiga. Tak cerita je tau banyak-banyak tak kan, baca ni riyat tu. Banyak. Tu kata Nabi Isa. Dan Isa ni digelar dengan Masih. Apa makna Masih? Imam Afi bin Dihyah kata mempunyai 23 maksud. Mana cerita banyak. Cerita buat cerita ni start tapi ambil satu-satu tajuk tu lah. Kat 2 jam. Habis gitu ya. Dan kira poin Imam para ulama buh ni. Jadi Nabi Isa alaihi salam ini turun, makna turun ni turun daripada langit yang kedua. Dalam keadaan Nabi Isa turun ini, dia tak cerita dalam ni, bila kita lain cerita lah hadis kan. Nabi Isa turun mai ke bumi, dan mana keadaan Nabi Isa turun itu, Nabi Isa memakai serban yang berwarna hijau. Serban Nabi Isa ni kalau hijau, sebagian ulama kata kalau hitam. Dia serlum, dia bawa satu apa nama ni, hirbah ni, dalam ni dia panggil hirbah kan, mana hirbah ni tombak ataupun lembing. Sebelah lagi dia sangkut pedang. Pedang ni nak pergi perang, tombak ni ni nak tikam Dajjal kan. Tugas dah tu nak tikam Dajjal, dia tak tikam orang tak apalah, nak tikam Dajjal. Dajjal ni dia tengok tombak lembing Nabi Allah Isa. Cayak, Nabi kata, cayak umpama garam cair di dalam air. Dia kena tengok-tengok tombak tu. Lembek tu. Nabi Isa, pi. Hang semayang lagi. Haa, contoh dalam ni. Dia tahu semayang dah. Hang kata hang semayang, hang sembah sebab. Bukan hang aku, hang Tuhan. Pengarut hang ni, berok tikam tu. Contoh Nabi Isa bunuh. Tak panjang lah. Masa contoh sikit lah lah. Masa orang tak dan lah ni. Misal orang segak kan, warna kulit dia putih merah, rambut dia ikal mayang. Orang segak misal, kalau dia tunduk tu Nabi kata menitik air dalam kepala dia. Makna rambut sentiasa basah. Orang segak lah, kita rambut ketel kan, dalam buah shampoo dengan minyak rambut pun kering lagi. Nabi Isa tak raksahu. Dan jelah hadis Imam Muslim kata, kalau Nabi Isa tunduk kutu menitik ayam ni. Duduk kutu nampak steady. Binyok. Oh, segak Nabi Isa. Nabi Isa tu segak. Dan cerita Nabi Isa banyak orang lah ni. Cerita kutu B ni panjang. Tak done lah cerita. Sambil turun-turun daripada menara ni, dia baca satu ayat Quran. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa. Itu ayat yang dibaca oleh Nabi Isa. Dan idza ja'al haqq wa zahaqal batil, apabila datanglah oleh kebenaran itu, maka kebatilan pasti akan hancur dan musnah. Innal batila kana zahuqa, kebatilan yang dibawa oleh manusia, yang dibawa oleh Dajjal ini pasti akan hancur sebentar lagi. Ha, ni turun Nabi Isa untuk membantu dan menyemarakkan lagi ketuhanan kepada Allah kan. Ya, banyak cerita lah. Imam Mahdi pun tak boleh keluar, duk kena kurung ni tak habis dia kan. Muhasiran ahla baitil maqdis,
Nabi Isa turun tu masa tu Dajjal duk kena duk kepung orang dia ni juta ni duk kepung Baitul Maqdis. Nak masuk tak boleh. Hampa keluar mah mampu kan. Duk tunggu lah. Nak buat guna. Kan makan apa semua ada stok. Ini cerita dah. Nabi. Nuzul Isa alaihi salatu wassalam ala al-manaratil bayda. Dia turun itu di atas menara yang putih. Menara mana? Syarqai Dimashq. Sebelah matahari naik. Syarqai itu makna sebelah matahari naik. Dimashq bukan Damsyik. Baca Damsyik pula. Damsyik itu di Iraq. Dimash itu iaitu di Syria. Imam Ghazali menjadi rektor di satu jami'ah di Dimashqah ni. Dia jadi rektor yang menghasilkan satu tun puluhan ribu fuqaha. Tapi Imam Ghazali letak jawatan. Akhirnya dia musafir sehingga dia pergi duduk kawasan pergunungan. Dan sampai dia ni dia pergi duduk di satu masjid yang nama Zawiyatul Ghazaliyah. Satu penjuru orang khusus bagi kat dia. Dia tak ada rumah. Duduk dalam tu Imam Ghazali puasa 9 tahun. Baru Imam Ghazali kan Ihya Ulumuddin. Cerita sejarah kan Imam Ghazali dan Dimashq. Dia saya ada di belah Dimashq dia rektor. Ini Dimashq ni Syria. Kan. Masa Nabi Allah Isa turun tu fayanzilu. Turunlah ia ia Nabi Isa wadi'an. Hal keadaan meletak halata nuzulihi pada ketika turunnya itu kafaihi akan kedua tangannya ala ajnihati malakain di atas sayap malaikat. Hebat Nabi Isa turun. Turun ke menara putih sebelah matahari naik di Dimash. Turun tu dalam keadaan pegang sayap. Pegang sayap malaikat. Turun dalam keadaan cukup hebat. Dan Nabi Isa. Bila dia turun ni waktu salat subuhi hampir-hampir masuk waktu subuh. Kan? Dalam ni dia sebut waktu subuh dah. Waktu hampir nak subuh dia turun di Syria, kemudian imam apa nama Nabi Isa naik kuda pi ke Palestin. Di Palestin tu sembahyang subuh itu. Sembahyang subuh tu bila dia masuk Imam Mahdi Gostan tu dia tahan belakang Imam Mahdi. Hanglah jadi tu imam, kamu umat Muhammad lebih mulia daripada aku. Satu sebab tu salah satu lagi hikmah Nabi Isa turun di akhir zaman sebab Nabi Isa pernah berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku di umat Muhammad. Sebab tu dia turun di akhir zaman memerintah atas agama ataupun atas syariat Nabi Muhammad sebab doa Nabi Isa dulu. Mulia aja tu. Bila dia tengok-tengok Allah mulia sungguh yang kata Nabi Muhammad, umat dia pun begitu mulia. Nabi kata apa? Dalam hadis Nabi kata ulama ummati kal anbiya ibni Israel. Ulama di kalangan umat aku menyamai nabi di kalangan Bani Israel. Itu hebat tu. Kan? Dia minta dekat Allah ni, minta dia ni dari umat Nabi Muhammad. Allah takdirkan Nabi Isa ni kan untuk turun di akhir zaman sambung syariat Nabi Muhammad. Mulia Nabi. Yang kedua, yang ketiga antara hikmah Nabi Isa turun selepas daripada Dajjal ini sebab waktu usia ataupun waktu ajal bagi Nabi Allah Isa sudah hampir. Dunia tempat untuk meninggal, adapun langit bukan tempat untuk meninggal. Kan? Langit bukan tempat orang mati. Nak mati kena mati atas dunia sebab tu kena turun juga. Itulah mak bahas semua ada dalil kan. Sedap. Jadi kita syarah-syarah banyak cerita belak-belak banyak. Saya buka jalan tuan-tuan buka diri ya tengok. Habis. Nanti kita sembuh lain فينزل واضعا حالة نزوله كفيه على أجنحة ملكين وقت صلاة صبح فيدعوه الناس للصلاة بهم فيمتنع ويقول إمامكم منكم. نبي إسا نلخ
tak mau jadi imam, minta umat Nabi juga, itu Nabi, Nabi Imam Mahdi lah jadi imam. Ada dua soalan ni. Ada dua soalan. Ada soalan. Pertama, dia tanya, nak tanya, sehari seperti sistem tu mula pada mana? Mula malam ke mula siang? Kedua, maling lah. Kedua, kelebihan dajah tu istidraj ke Ustaz? Tanya sehari seperti sistem tu mula malam ke mula siang? Mula siang. Mula siang. Kedua, kelebihan dajah tu istidraj tu? Kelebihan dajah? Ha. Tu dia sebut ya betaliyallahu bihi ibadahu. Dajjal tu memang kapiak lah dia. Macam orang kapiak ni dia bukan istidrak. Ada juga ulama kata istidrak. Tapi sebenarnya apa yang diberikan kepada orang-orang yang bukan Islam ni, itu sebenarnya azab. Bukan nikmat kat mereka. Sebab apa yang mereka dapat semua Allah akan perhitung. Semua nak menambah seksa eh. Orang kapiak dapat harta semua, dapat sihat lah apa semua. Awak sihat mereka tu, dia kata istidrak ni, dia kata orang Islam banyak istidrak, orang yang dapat tapi tak jadi ibadat, ha, tu istidrak kan, mempermua kan. Fatahna alaihim baba kulla syai'in hatta iza farihu akhaznahum baghtatanan. Dia panggil sanastidrujuhum haisula ya'lamun, dalam tasawuf Allah istidrak. Orang tu tak kata mempermua. Lah nak cimah bayar tu. Istidrak mua. Kan. Lagu Sudin dengan Aziz kata kat Piramli kan. Piramli kata, akulah yang pergi sebab aku lebih tua. Aziz kata, tua mua. Abang Salamah mua. Kan. Tua kena kat hang. Betul lah. Jadi kebolehan luar biasa yang ada pada Dajjal ni satu ujian kan, nak uji tengok pada masa tu ataupun nak membersihkan daripada orang yang benar beriman dan orang yang menyembunyikan keimanan. Ha, ni salah satunya kan. Tu nak cerita, saya tak ada nak cerita banyak hikmah dari sebalik pada kemunculan Dajjal ni, sebab Allah nak zahirkan atas dunia ni munafiqin pun banyak dan orang-orang yang menyembunyikan kekufuran banyak. Bila timbul saja Dajjal, terbenarlah yang mana beriman, yang mana tidak beriman. Kan? Kita ni kalau tak ada satu sebab tu, dia tak ternyata kan beriman dengan kufur. Bila timbul Dajjal, ketua besar mai mengaku selalu. Lepas tak ada nak ingat lah, dia mai 40 hari saja pun tak ada lah. Dia turut mengaku betul gitu. Itu yang masa Dajjal turun tu, Nabi Isa turun habis. Kan? Puan-puan Imam Mahdi pun, semua tentera Imam Mahdi pun sama-sama cerita, nanti akan datang saya cerita selepas bila Nabi Allah Isa taikam saja lembing, bunuh saja Dajjal, dia jadi cayak lah, jadi lembik lah. Nabi Isa taikam dengan lembing mampu, puan-puan Yahudi ni pakat lari habis, kapiak semua lari. Tang mana? Di Palestin. Dan di Palestin tu tang mana? Di Palestin tu dia panggil Mimba bin Ludin. Tu di bakar kata satu tempat yang nama Lida. Airport Palestin lah. Nah, masa zaman dia lah kan. Dia datang airport tu. Apa nama Dajjal nak kena bunuh. Lida. Dekat-dekat dengan Ramallah. Kan. Ha ni mana ni? Kita nak pergi Palestin tak boleh payah. Tak boleh tahu tak mana dia nak kena bunuh Yahudi lari habis taibak tu. Sebab tu mereka kuasai siap-siap kawasan tu, tanam pokok warqat tu. Dan sebab semua harus bunyilah belakang batu pun, batu akan kata ya Muslim, di belakang aku ni Yahudi, cepat nak bunuh dia, nak lari tak boleh lah. Melainkan pokok warqat ni, pokok warqat sebunyi belakang dia tak abang. Dan tapi dia mampu habis apa ni pun. So, yang bertanam rata bukit di Palestin kan. Yahudi, dia beriman dengan ni. Tapi dengan Nabi tak beriman. Beriman halal dia tak mampu. Ini cerita ni, nanti saya akan cerita lagi lah. Sebab Nabi Isa ni pun cerita dia banyak juga. Murtad tu, dia kena nama Yahudi juga kan. Dia ada ikut dia je tu. Dia nak. Dia imani
Islam balik ke waktu tu terima lah taubat dan dari dia ikut tadi dia dah main Nabi Isa. Oh, dia bukan boleh. Tak, saya beriman tak. Bukan gitu. Mana kapiak masa tu Nabi Isa tu kan mampu gitu je. Tak, saya tarik balik. Bukan kita duk fikir lah. Macam seorang sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, boleh tak saya nak tanya satu soalan? Ha. Masa Dajjal turun tu, kan? Tak ada benar makan, ya Rasulullah. Tak ada benar makan. Boleh tak saya nak buat-buat kata saya ikut dia? Saya boleh-boleh makan roti, saya lari. Nabi gelak. Ada sahabat macam tu pun dah. Mat tanya soalan macam tu. Oh, Nabi gelak kan. Lucu dah dia punya fikir tu. Dia kata apa tak? Nah, dia macam tu lah. Dia bila nama kata macam tu lah, Mat. Bila kata beriman, beriman. Tak beriman ni, hati dia tak masuk lah, Mat. Memang turun Nabi Isa tu, hala dia nak mampu ya. Dia takkan, tak saya. Tak. Biang nak dia nak mengaku masuk Islam ke masa Imam Mahdi tu. Kan? Imam Mahdi bagi pilihan. Islam kau tak mau. Dia cerita ni. Makmuk zaman Nabi Isa. Susu kambing sekak makan beratus orang. Ha, ni cerita ni ni. Kan. Buah anggot setangkai makan 10 orang. Kenyang. Berkat. Oh, berkat suruh. Ini tu cerita Nabi Isa ni banyak. Tak ada nak tengok banyak. Nanti dia tengok sehari dua hari. Cerita banyak. Jadi nak selok tengok Syarah Muslim pun cerita banyak. Mana Wawi? Minggu depan boleh cerita sikit maksud Isa tu apa. Masih dengan makna isim maf'ul pun ada. Apa masih Nabi Isa beranak-beranak keluar, badan dia siap dah disapu dengan minyak. Cerita pelik. Kutubi ni cerita banyak. Hafiz Ibn Dihyah ni dia mulai. Dah malam ni kita cerita lagi sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli halin wa na'udzu bika min hali al-nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.